pagi, good morning semua. Semoga hari ini lebih baik daripada yang semalam. Semoga kita diberikan kesihatan yang baik, dilimpahkan rezeki yang bercurah-curah untuk kita nak teruskan kehidupan kita hari ini. Semoga dipermudahkan segalanya. InsyaAllah, Alhamdulillah, Allah bagi saya kesihatan yang baik untuk saya nak manfaatkan kehidupan saya dengan diisi yang benar-benar yang bermanfaat. Dan tak salah ilmu yang saya ada, pengalaman yang saya ada, saya kongsikan bersama. Hai semua, selamat pagi, good morning. Ada kiki ya? Ya. Mana? Yang tu yang special. Hak mana camik? Hak berkala ke putih? Kala ke? Kala. Rasa ke? Rasa? Okey lah. Jadi lah. Tanda tu sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, selamat pagi. Lepas
kecil-kecil dia sia dia ni tak apalah tepus. Kalau diimbang. Saya bagi free. Ah, guna malam-malam dek. Senil tu. Mudah kata. Sekali terak, pak ulang ni. Memudahkan kerja dan mempercepatkan kerja. Selamat pagi, selamat pagi. Tak ada rezeki saya. InsyaAllah ada rezeki lain pula. Dia kena cepat lah. Saya sebab saya bukan bawa kata. Saya buat lini, saya lini. Saya lini, itu pun saya tambah lagi baru ni. Sebab saya nak banyak banyak pun. Tak ada. Ada bawa kata tak banyak. Ada rezeki lain tak apa insyaAllah. Eh bandung kau kata ni. Kita dah suka-suka. Bandung siapa kata ni. Oh lalu saya tak kira saya nak juga. Kita main suka-suka. Lepas tu jadi tak syok pula tahu tak. Jadi tak syok pula. Ha. Saya niat saya, saya nak share rezeki. Saya nak berkongsi rezeki. Tapi bila benda tu jadi gitu, jadi macam tak syok pula. Ha. Kita nak main sok-sok gitu, ada rezeki adalah gitu. Salam hari, berapa riak acuan biskut tu? Saya tak jual lah, saya tak mahal pun. Tak mahal pun, kata benda ni payah. Payah lah lho, payah nak. Saya nak jumpa. Saya bagi je, saya bagi. Tapi ada ada yang harga RM20, RM30. Tengok jugalah. Biasa standard lah, kaya actually macam ni. Nampak? Senik lah, kata mak lain tu kau. Puluh badan, kau nak bagi dia? Haa, ni mak masuk. Ni mak masuk tu. Tak sedar. Hak. Dah sopik bawah. Siapa ya? Hak molek kat atas.
Kalau ada rezeki insya-Allah. Jadi macam bila kita buat gini ke, bila kita saya niat saya nak berkongsi rezeki. Tapi bila benda ni you all macam ugu tau dok. Ugu. Oh, saya tak fikir saya nak juga. Heh, dia jadi macam tak syoklah, faham. Jadi you kata ada rezeki adalah gitu. Narak aku kata dia. Sebab saya kalau bagi pun saya bagi. Tak banyak lah sebab benda nak pergi lagi mana banyak-banyak. Sebab benda tu tak ada banyak. Benda tu tak ada banyak. Nak pergi banyak pun tak ada. Saya pun kena, saya pun kena prepare juga untuk saya. Sebab saya pun law ni saya kena prepare untuk raya berdo. Untuk raya in that case benda ni tak ada kan. Berdo. Ha, saya kena prepare banyak lah untuk saya. Belas ya. Beli kat kedai saya ni kedai bangkit je. Kat kedai bangkit dekat rumah saya ni je. Kat area Kota Baru. Dah buat jual di Papa Ali Nori. Wow. Dia senik tapi dia renyuh sikit lah orang tadi. Dia sebab dia banyak step ya. Salah. Cuba letak satu pada jari telunjuk tu nak tengok besar saiz biskut tu. Boleh abang. Malu tu tak ada main ni. Salam Nori, Kak dah dua kali buat biskut almond. Sedap sangat. Terima kasih atas kuasa ilmu. Semoga diperlukan lagi rezeki Nori. InsyaAllah amin. Kak mana nak buat, buat je. Sudah kat Shopee ada jual acuan tu ha. Pergi kat Shopee kalau orang tak reti tak ada juga. Awak mana awak royak tu? Patu dia. Ha. Kalau orang tak reti. Tak reti juga macam saya. Saya pun ada juga. Awak kata awak kat Shopee. Kebanyakan tak reti guna Shopee tau tu. Tak reti kan. Oh ni dia ingat. Tunjuk kat hal ni sini. Jari telunjuk mana ni? Jari telunjuk mana? Ni kak?
kelia ni. Ha. Dia tak besar lah. Saya macam buat orang tu tak ada besar sangat, tak ada kecil sangat. Ini style saya lah. Kalau you all nak sambungkan saya dengan orang lain, memang tak lah. Sebab saya orang kata setiap orang akan terbuat lain-lain, berbeza-beza. So, ini cara saya, retak saya. Okay? Kedai biskut sweet berry, not sure lah. Saya pun jarang pergi sweet berry. Pergi juga tapi jarang sangat lah. Beli kat Shopee je, aduh. Tapi kena tengok-tengok juga lah, cari-cari. Kena pandai mencari. Biskut tu letak badam cincang atau badam serbuk? Badam serbuk pun letak, badam cincang emenik pun letak. Cuma emenik kita celup lah. Kita celup di atas. Dalam kita letak serbuk badam. Kita letak barang premium dari ni. Anggaran tebal berapa sih? Tebal tinggi ni, saya buat tinggi ni. Tinggi mozek biasa ke. You all ambil mozek yang lebih-lebih kat rumah tu, basuh-basuh molek. You stand out tu lah. Ataupun you all beli hok siap tu pun ada. Ada jual. Ni kita buat hok tadi sengal lah. Tradisional kata, guna hok anado je kata. Musim-musim lah ni guna gabok, mana ada ditanya. Ada hok nampak tak? Okey je. Macam saya guna hok tradisional je, saya guna mozek je. Masa-masa buku-buku molek, buat. Ada PJJ kau tak ada? Yang hitam dalam dia tu apa? Coklat chip. Dia rasa dia itulah kata dia. Dia lain sikit lah. Sebabnya banyak-banyak bagi kita dari dia. Macam-macam bagi ada dekat ni. Saya pun tengah duk terak biskut ni. Juga sekarang yang buat baru ni dah beli anak-anak repeat nak lagi. Wow. Cuma baru-baru biskut ni, orang kata dia tak tahir tau. Dia cepat tengik. So kalau you all nak buat, buat bagi habis lah ni. Jadi bazi. Kalau macam tu selalu saya, dia nak buat sekut eh. Tapi bila you buat separuh tu, tahu saja. Sebab apa? Sebabnya tak habis. Bila tak habis tu, tahu je lah. Tengik eh. Baru-baru tu. Jadi nak buat tu, dia buat perhabis. Baru buat hati. Full resepi ada. Resepi ada dekat box. Ambil tak apa tu? Resepi ada dekat box ni dek. Apa besar? Okay, resepi ada dekat box ni. So, you all follow je. Dekat box ni. Yang ni dalam, yang ni satu adunan. So, you all nak buat yang vanilla pun boleh, you all nak buat yang coklat pun boleh. Terpulang kat you all lah. Satu adunan ni,
you all boleh dapat lebih kurang dalam RM70-80 gitulah. Kalau you all guna tu yang macam ni. Kalau orang yang dah try resepi saya, dia tahulah kerana. Biasanya cooking oil laku enak sangat. Alhamdulillah. Happy tu weh. Kelihatan tak? Tahan dah ni kegap pula ni. Biskut selalunya tahan berapa bulan Kak Noris? Kalau macam saya lah ke. Sebelum-sebelum ni saya pernah buat. Sebab saya memang sebelum saya buat kek, saya dah buat biskut. Saya dah mendalami yang kata buat bisnes biskut dah. Biasa saya buat tehera dari setahun. Setahun boleh. Tapi untuk biskut ni setahun kejut kau ke ke. Saya buat dalam 6 bulan. 6 bulan. Tapi sebenarnya kalau ikut setahun boleh lagi, tak ada masalah. Tapi kena tahu-tahu lah nak buat supaya biskut ni teh lama. Tidak, biskut kita cepat tengik. Cepat lemau. Saya dah buat anak-anak suka sedap, alhamdulillah. Yo, kalau macam sok adonai tu dia tekan biasa kat sini. Sok adonai tu memang hangat. 10 minit siap tu. Tapi kalau dia banyak adonai ni, lambat lah rasa. Biasa lagi. Sebab dia banyak step. Assalamualaikum, selamat pagi. Selamat pagi. Nak biskut kita ni sedap, you all kena uli dengan tangan. Ni memang dia punya tip paling-paling orang kata, walaupun orang kata apa tak pakai glue ke apa, dia ada sebab kenapa tak pakai glue, tahu tak? So inilah tip orang paling-paling kena titik beratkan tangan. Air tangan ni orang memainkan peranan, okay? Sebab itulah kenapa yang membezakan. Walaupun orang tu buat ni, orang buat ni, tapi tak sama ni. Tak sama. Dia akan rasa lari sikit sebab air tangan, okay? So, hak ni lah hak kena pergi sama. Lari bekal buat biskut tu beli kat mana? Pasti-pasti ada. Kita pasti, dah pasti. Gila seru. Nak beli belakang, tak tahu nak beli ke mana. Akak pergi kat kedai plastik tu, mati plastik tu. Akak pergi cari macam mana aja, tak ada buka. Gila rasa nak beli belakang. Hari tu saya ada buat lah. Pergi kat mati plastik tu. Macam-macam tu kak. Rasa macam tak tahu nak pilih mana. Jadi gila tau tak. Rasa sebenarnya nak beli hot ni. Lepas tu pergi tu macam-macam tu. Aku pilih je. Jadi buat duit je. Pergi sahaja pun kelipas-kelipas. Tak boleh juga. Tak beli juga. Bawa duit. Tak ada masalah.
Noi, selamat pagi. Assalamualaikum Nori Danti, saya dah beli biskut memang sedap, alhamdulillah. Macam mana makcik nak order biskut ni Nori? Boleh klik ni bawah tu? Okay, boleh klik ni bawah tu. Kalau you all nak beli, you all ada dua pilihan. Sama ada you all nak beli dekat Shopee pun boleh, ataupun you all nak beli dengan saya pun boleh. Kalau you all beli dekat Shopee, pembelian RM50 ke atas, macam ada sorry tu, dia ada bawa voucher. Sebab mungkin dia, sebab itu kelebihan Shopee lah. Dia akan, kalau you all beli, sentiasa beli dengan Shopee, saya pun sentiasa dapat, saya boleh claim voucher. So, harga RM30 ni dekat Shopee, dia hanya dapat RM18 je sekali dengan postage. RM18, kesian saya RM18 RM30 sebab dia ada voucher. Okay, so itu kelebihan Shopee lah. Kalau you all sentiasa beli kat Shopee, confirm punya you akan dapat voucher. So itu kelebihan dekat Shopee. So you all yang mana yang nak dapat free postage, sebab sekarang saya dekat Shopee dapat free postage untuk Crunchies and Mel, tapi pembelian RM50 dan ke atas dapatlah free postage. Kalau you all beli dengan saya sekarang, promo untuk yang ni RM1.30 RM255 yang ni. Jimat gila, RM5 jimat weh. Ni biskut premium, bukan biskut biasa-biasa. Orang rasa macam kosong. Tak boleh, yang ni bahan-bahan banyak gila. Banyak saya masukkan dalam ni, tahu tak? So memang lain. Sebab itulah dia nampak simple tapi dia rumit sikit. Gitu. Bukan main terak game ni tak bakal tak. Dia banyak step. Tak boleh kau silap ni. Masuk, ambil masuk lah juga. Yang mana yang nak dapatkan boleh, you all boleh beli kat Shopee pun boleh, ataupun you all boleh direct dengan saya pun boleh. Klik je link bawah tu, tak ada masalah. You all nak dapat free postage, beli kat Shopee. You all nak dapat jimat RM5, beli dengan saya. Mana sah you all nak, pilihlah you all nak mana. Mana bagi senang dekat you all. Kalau macam saya, beli kat Shopee lah senang. Bagi senang saya. Memudahkan kerja saya, memudahkan kerja you all. Tidak, you all WhatsApp saya, saya pun tak ada nak reply. Oh my god, ni nak reply tau. Dewis. Tak ada. So kalau nak cepat, you all beli kat Shopee lah. Lagi cepat lah. So terpulang dekat you all lah. You all nak beli dengan Shopee pun boleh, nak beli dengan saya pun boleh. Bila terlebih ni dia jatuh. Bila jatuh tu, bila terbakar kan dia ni sikit lah. Okay, siap. Dua loyang. Makcik nak ada tak lah? Boleh makcik. Boleh. Klik dari bawah tu. Ambil banyak ni lah dia dah tu.
boleh beli yok mini dulu. Ha gitu. Ada kat tu mari yok dia beli Jaya 2 tak sampai 10 minit habis. Ha, alhamdulillah lah. Bukan saya bagi sedap, Allah yang bagi sedap. Saya just orang kata buat je. Yang orang kata yang bagi sedap kesedapan adalah Allah. So saya orang kata usaha je, buat je. Ha, nak bagi orang kata nak bagi orang happy, nak bagi orang suka. Ha, so saya buat je. Selagi terdaya saya buat. Vanilla sedap, nak order satu bekal besar vanilla. Tak nak coklat boleh tak? Kalau macam tu ambil yang mini lah. Saya tak ada lagi nak masih tau tu. InsyaAllah lah, kami soon. Mungkin yang kata kita akan planning buat yang macam tu. Nanti sabar-sabar. Kita tengok merangka dulu. Kita tengok dulu lagu mana. Okay. Boleh ambil yang mini. Tu pun kemarin pun saya saja ambil mini. Apa tu? Akak tu dia nak vanilla semua. So, suggest mini. Pak bekas lalu dia ambil. Dah bakar biskut tu mengembang tak? Tok. Sebagaimana macam ni, macam ni lah. Dia mengembang tu, dia banyak sebab sebenarnya mengembang. Salah satu sebab adalah biskut kita tak perlu nak masuk baking powder. Tengok. Okay. Baking powder yang menyebabkan biskut kokek kita tu mengembang. So, tak perlu nak masuk baking powder. Kalau biskut tu masuk baking powder, ngembel lah. Kami ngembel lah kata dia. Kalau macam saya masuk sedikit sodium bicarbonat tu pun sikit je masuk. Tak boleh masuk banyak-banyak sebab takut bila kita masuk banyak dia jadi letak. Dia rasa macam something lah. Rasa macam kepelikan macam tu. Siap ni ada. Sikit lagi. Nak order satu bekal besar vanilla boleh tak? Semua vanilla. Klik di bawah tu. Nanti kita beritahu lah macam mana. Aduh, nak coklat semua, vanilla semua. Sabar. Kita tengah kata soal selidik. Aduh, soal selidik pun. Yalah, benda baru. Okay, benda orang tak buat, kita buat. Kita sendiri lah macam saya sendiri kena tanya. Okay, kakak sampai macam mana, pecah ke, okay ke, makin okay ke, vanilla okay ke, vanilla dengan coklat awak mana, okay. Saya akan tanya punya. Sebabnya saya nak, soal sendiri lah. Nak tahu kat mana, sedap kat mana tak, sedap kat mana okey, kat mana tak okey, gitu. Ada tu anak dia sampai tak terhibur tau tak, tengok nak suruh dia buka gambar. Anak dia letak terhibur lah kerana Cik Emman, tahu tak. 10 minit yang anak dia makin. Hok jaya tu. Berapa satu barang? Kalau yang jaya RM30, yang mini RM15. Kalau yang jaya lagu ni bekal besar-besar macam ni. Ni ada 50 pieces. Kalau yang kecil ada 20 pieces. Gitu. Hak besar RM30, hak kecil RM15. Lepas ni promo, hak besar RM2.55, RM5. Hak ni teh, ni boleh.
Bulan ni bulan 12 hari. Bulan ni 2022 expired. Lepas gaji lah balik kata. Bulan lo ni si Petuk Gaya, sekali Gaya. Gaya ni beli air, cuk dah untuk Gaya. Pokok ni cuk dah untuk Gaya. Cuk dah, sia-sia air. Kita tak buat lagi. Ah, sebab aku biasa kalau untuk raya kita adalah something yang special. Banyak Nori buat satu hari, buat berapa adunan? Satu hari 50 adunan, 90 adunan. Kalau 90 dia tak nyadar lah tadi. Nyadar? Kalau 90 adunan pula dengan 200 buka. Alhamdulillah lah. Kalau macam ni bolehlah dalam 50 bekas. Nama apa biskut Inori? Crunchy Almond. Nama, super nama kata nak boleh cari Crunchy Almond ni pun. Oh kata jenuh jugalah nak gabung nama tu. Nak, macam mana cik boleh ada, boleh nama tu Crunchy Almond. Crunchy Almond tu sebab dalam tu saya letak almond ke. So almond tu memang ada dah. Crunchy tu nama yang kita ambil yang gabungnya tu ya. Gabungnya dan cantuman. Ha, cantuman. Oh, payah juga lah ni. Nama macam nak boleh kau tupik Crunchy Almond ni. Jenuh mikir orang tu. Nama pun main kat peranil ke. Nak cari-cari nama tu. Biasa kalau nama saya nyari kat Nemlik lah. Nama. Cuma nama kita gabung lah. Kita tengok mana sesuai. Gitu. Buat nama orang tak guna lagi. Gitu. Hello, tak weh. Nak boleh ke nama tu. Saya nak barang yang RM30 boleh-boleh. City Hour boleh klik di bawah. Nanti. Buat. Masuk kata bagi-bagi je. Gis pintar ke. City Hour masuk bilik nombor 1. Haa gitu. Mula-mula lembut. Mula-mula lembut dulu bagi. City Hour. Masuk bilik nombor 1. Tak dengar. Tak dengar pula. Dedah sikit. Siti Hawa. Haa, dedah sikit. Tak dengar juga. Siti Hawa. Haa, gitu. Haa. Rezeki tak salah alamat. So kalau hok jenis lain ada. Kalau you all hok lain, tapi hok ni memang hok jenis gini ke ada. Hok pattern lain banyak ada. Pattern ni tak banyak. Makcik nak order dah
bunyi. Okey, dah bunyi dah. Okey, beres. Assalamualaikum Raya. Waalaikumsalam. Hari ni tak ada pembantu ke? Aduh. Ada pembantu. Tu, bisa balik tabir. Aduh. Hai pagi ni, ya dulu. Yo. Nak masuk ke ni? Dua kau banyak ni. Gila. Malam ni pun berapa kalau wasa ke ni? Banyak ni ni. Hei, rasa tidur sini rasa. Pakai tak balik. Alhamdulillah biskut dah sampai dah habis pun sedap sangat nak repeat lagi. Ha gitu. Boleh. Kalau kebetulan tak ada tu kena tunggulah mentah. Kalau kebetulan ada kita pun lalu. Macam hari ni adalah kata dia. Adalah limau teh bekas gitu. Saya suka bentuk biskut tu simple tapi cantik. Gitu. Dok, sebab apa saya guna terak ni? Sebabnya saya guna bekas lagi ni. Hey, kalau bekas, kalau terak ni bulat, macam tersuruh lah saya guna bekas lagu ni, betul? So, sebab tu lah saya cari terak lagu ni. Boleh guna bekas lagu ni. Hey. Tapi bekas lagu ni, dia ada pro and con lah. Sebab apa? Sebabnya nak cari goni pun nak payah lah. Nak seal dia tu. Sebab kita tak nak. Okay, macam saya ke? Saya buat, tengok. Saya akan seal benda ni. Nak seal bagi masa angin. Haa, nak cari supik ni. Ya Allah, tu yang tahu. Tak ada jual weh. Kena cari, kena tanya weh. Haa, saya, jenis saya suka bertanya. Saya tanya kat Shopee. Saya tanya ke, tak ada ke ni. Oh, saya jenis style saya lah tu. Sebab kat kedai, tak ada. Setiap juga ni, dia ada perekor lah. Kalau kita guna bekas bulat, oh banyak tu, sila banyak. Bekas hot style ni, payolah. Dahlah payah, lepas tu dia mahal. Sebab lah ni, macam dulu, saya buat seletik. Lah ni saya tak ada seletik lah. Saya buat style lagu ni. Dia kedap lah, dia tak masuk angin. Sebab tu lah benda ni boleh tahan untuk tempoh yang lama. Assalamualaikum Nori, lama kita tak bertanya khabar tu lah. Gimana dia raih? Lagu ni. Gila raih. Saya tak kali gila raih lah. Nak kena piak lah. Tahu tak? Nak kena lah, kena weh. Kalau gila raih lah. Tak, saya tak buat live, saya tak buat video. Mana kena?
Jadi nak tak nak kena buat. Kena tukar. Saya macam, saya pun kata tukar corak. Saya punya, saya dulu dengan dia ni, oh berbeza. Sebab tu lah kalau member saya ajak, jom pergi minum. Saya kena tengok dulu. Masa-masa saya ni sesuai nak pergi minum, nak pergi, tengok. Sebab kita banyak, tak berbeza-beza. Waktu dulu dengan dia ni berbeza. Dulu boleh lah saya nak suka-suka gitu. Boleh ikut suka je. Jadi saya tak boleh gitu sebab saya ada team. So kalau saya ni orang kata ke lauk, memang habis lah kata tu. Habis. Macam mana nak order? Boleh klik link bawah tu. Klik link bawah tu akan keluar gambar saya. Ada keluar gambar logo ya. Klik je gambar logo tu. Ni orang kata style saya. Saya tak suka ada betul-betul. Saya tak suka. Saya nak dia benda ni kemah sini. Itu ini style saya lah. Sama juga. Itu pembantu saya. Adik pembantu. Aduh, pembantu. Pani pembantu. Pembantu mari tu lah saya. Assalamualaikum. Kat mana nak beli acu harga senang je nampak orang ni buat. Beli kat Shopee ada tak? Beli kat Shopee, kat Shopee. Akak tarik je. Baru ni saya tunjuk je. Akak tarik je acuan ataupun terak disku. Kita tengok. Macam-macam ada tak? Oh ni yang style saya gini. Macam-macam ada. Macam-macam. Hak bulat ada, hak bujur, neter ada belakang. Tak segi. Kenapa ada sweet ni? Adik kata buat video kena kemas. Kok mana dapat free ni saya bagi baru ni? Buat boleh deh. Benda ni makin duit. Okey. So dia tajam ni. Tajam ni. Gerung saya dulu. Kena buat bahan hati-hati. Ruang awak ada tu. Ya,
Alhamdulillah rezeki Nori semakin bertambah. Semoga rezeki Nori bertambah dan melimpah ruah. Saya masih dengan bisnes kek yang Nori hajar sampai sekarang. Wow, Alhamdulillah. Buat sikit lah. No, okay. Tip dia, okay. Okay. You all, of course, bila you all buat bisnes, tak cakap lah. Buat bisnes kecil-kecilan ke, besar-besaran ke. Tip dia, kok paling-paling memberi impact kalau kita nak tambah job atau kita nak tambah customer, kita nak tambah income. Apa yang perlu kita buat adalah, kita tengok. Gapa kok kita tak buat kemarin, hari ni kita buat. Try you all buat. Benda yang tak penuh you all buat, you okay dapat. Benda yang tak penuh you okay dapat. Okay? So, itu tip dia yang saya pegang, yang cikgu saya ajar, mentor saya ajar. So, saya pegang benda tu. Benda yang tak penuh saya buat sebelum ni, saya buat, saya tukar banyak benda yang merubah. Terutamanya, customer pun bertambah. Of course, bila customer bertambah, sale kita pun bertambah lah. Ha, gitu kan? So, macam mana nak bertambah kita punya customer? Tengok, berapa kita tak buat kemarin. Hari ni kita buat. Kalau kemarin kita tak buat video, try buat hari ni video. Tak kira lah apa sahaja video, try buat. Kalau kemarin, kalau semalam kita tak buat live, hari ni try buat live. Ha, gitu. Kita tik sikit-sikit lah lah tu. Ha. Lagi dah. Ya, benda nak dah celik ni. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Boleh share resepi ke? Aku baru terjumpa video ni. Ni kak, ni ada resepi dekat box ni. Yang penting akak dapatkan dulu Perancis Emerald. Tak kira lah akak dah dapat umur. Oh, aku cek pun boleh, aku besar pun boleh. Lepas tu resepi ada dekat box ni. Akak follow je step by step. Oh ni satu adunan. Satu adunan ni biar nampak-nampak sikit. Tapi kalau akak guna macam ni, kuih dari 70-80 dapat. Ni 70-80 ni akak dapat ni. Mana mari dia? Ha. Assalamualaikum Nori, waalaikumsalam. Nori, resepi kerja Amber, resepi Nori saya dah buat jual dah. Wow. Ambil lah orang tu. Saya pun tak ada orang tu. Tak ada. Kalau mana termampu saya buat, oh, saya buat. Okay. You all rentok. You all saya rentok. Saya lah begitu. Ada orang kata, oh dia buat negoro. Biarlah, itu rezeki dia, begitu.
terbagok hari ni. Sebab lama dah cuk untuk raya ni. Lepas kan dah harga tadi. Oh, ni bukan untuk raya ni. Ni on on untuk makin lah ni. Untuk orang makin lah. Raya iplai pula. Ayo iplai ke? Saya buat lagu mana resepi ada dekat box. Saya PJJ minta maaf banyak banyak. Saya tak ada lah nak buat. Sebab PJJ ni aduh boleh jadi buat ada pening tau dok. Tak sedar saya pada hak cukup dah hak mana ada je saya punya PJJ. Tak sedar nak nambah-nambah biarlah takat ni hak ni je lah. Allah bagi rezeki, alhamdulillah dah kata. Tak usah nak nak. Oh, ingat. Baru ni basuh, balik basuh. Mereka cuma pernah masuk sini. Tidak teringat. Masuk sini mana? Masuk sini. Kemana masuk sini? Di musim. Di musim ni. Jo, tidak bawa balik. Tidak teringat. Main apa rotok ni tak? Tak ingat belakang tak? Jo, ingat. Resepi ada dekat box ni, sayang-sayang weh. Lepas tu akak tengok dia cara saya buat. Gini je, saya terak-terak gini. Nanti akak order ya. Boleh. Tak ada masalah.
Kalau macam style saya, okey. Style saya, okey. Jadi, kalau you all nak buat, ni style saya. Terpulang dekat you all, okey. Saya, kalau style saya, saya tengok, you ni buat gun, okey. Itu style saya lah. Kalau you all nak tiru style saya pun, terpulang dekat you all lah. Saya tengok tu, lepas saya kena beli, eh. Saya kena beli, lepas tu, saya pun, saya buka, eh. Saya buka ni. Lepas tu, saya sebab saya jenis, saya tengok, saya pun tengok. Saya tengok, saya ambil story ke, saya tengok. Apa tu, marilah mula idea lah. Sebab saya jenis suka berimajinasi, eh. So, ini style saya. Gitu. Style saya gitu. Saya tak jenis tu, mana nak kecil banyak hari ni, saya cerai dulu tengok dulu. Lepas tu, biasa saya akan habiskan dengan mak saya lah. Mak saya tu kaya jumpa dengar dan saya, okey, ni je lah betul tak? Saya explain, saya tanya. So, kita ada orang yang unyam lah dah tak? Sebab tu lah kita syok lah. Gitu lah, tu style saya. Kalau gapo-gapo saya nak buat ke, saya tengok dia ni, saya travel dulu, saya tengok, saya kaji dulu, itu style saya. Kalau makin ni lah, makin ni style saya buat gitu. Itu mulalah, saya baru terah buat. Kalau RM15 tu ada 20 pieces. Kalau yang besar tu ada 50 pieces. Lari acuan dekat tu saya berapa yang macam tu. Tak tahulah kan. Ada tulis saya. Yo memang standardize macam ni. Dia memang standardize macam ni. Akak nak beli, akak beli kat Shopee. Shopee ada. Saya dah tengok dah hari tu. Ada. Cuma saya nak sure kalau yang design macam ni, tak tahu ada ke tak. Kalau design lain, banyak lagi. Ni kat Shopee je lah, senang. Kalau tak erti, suruh nak buat video. Kalau tak erti, suruh nak daya. Gitu deh, kenal? Sebab kita orang ni banyak macam-macam dia. Topik dia macam-macam kan.
tu. Bukan topi-topi, calau ke dia. Oh, tak ada rasa kita nak calau ke. Tapi topi-topi yang terkini. Oh, gitu. Topi-topi tanah utuh, gitu lah. Eh, tanah utuh kat tu, Ben. Yang mana dia, ke? Tak mati tu, bos. Oh, ke? Ke kalau macam estro, ke kalau ujek, ke tok tok ni ke. Yo tu yo ingat buka yo tutup, buka tutup balik ke. Memang gitu. Tak tutup, buka, tutup buka. Alah ya. Tak lama nak tu. Kau ni bini. Lah, kau tahu ya ada apa yo? Hah? Oh ya ada. Patu yo rasa macam serak gigi tu. Eh, masuk gigi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tak tahu ni papan tepi tu berapa tepi berapa tepi. Haula. Cupo kata. Jadi rumah saya buat kecil rumah mozek orang lebih ni. Standard. Tahu lah ni mana. Standard. Rasa standard ni. Mozek-mozek standard lah rasa. Tahu lah. Oh ni buat lebih yang umur saya ambil. Kita guna je orang mana ada nak beli. Eh mahal tak lah juga orang kata. Ada jual hok-hok comel lah orang ni. Gini je orang kata. Tapi tak apalah boleh lah buat lah. Asal kau boleh buat je? Guna apa yang ada je. Rasa pun mozik standard je. Kau guna buat pun. Oh, standard lah kau tu. Oh, ni, ni. Oh, mana tempat tu? Enggak tu. Tempat tu sikit. Oh, lebih kurang. Lebih kurang je. Ya, ya, aku tebang anak nak aku tebang gitu. Tak boleh kot dia. Kau standard. Tempat sangat aku tak boleh kot. Tak comel kan ni. Masa mula-mula kita orang okay? Keraci ni ada. Belik ni dia nak sebut. Kita orang kapa gini je. Kita orang tapi nak ambil nama. Nama Mak Sanis je kata. Okay, what am I doing?
Waalaikumsalam. Selamat pagi, selamat pagi. Wak-wak-wak, kita tengok ibu ada benda. Anak-anaknya dia, haa gitu. Kita kan dalam PSM, kita tengok kan, okay, gitu. Banyak ayo wak. Nak agak kau 4-5 menit lah, aku selah je. Eh, tak boleh ni, haa gitu. Haa. Gitu, semua gitu. Aku salih, tu kat agak tambah masuk tu. Salih tu kat soalan pun lah. Pagi sikit. Eh, pagi sikit jawapan. Hada lah, kau umur pun kau begitu. Asal, besok. Nanya gak boleh tadi? Ada. Alhamdulillah. Sama juga bila kita buat hijau. Bila dalam kita dalam satu tim ni, okay. Saya tak kira kita ni jenis lu. Lepas kita tengok orang kita, of course kita jadi Tok Rizadi ni. Dia buat ingat silap lah, aku buat tak silap lagi. Of course kita kena buat cepat-cepat juga. Okay, kita pun nak menang juga. Dulu akan gitu kok. Tengok, ish, silap dulu dia buat. Gosok 3 pesing. Sehari kalau pergi, Yowi 3 iya. 3 iya kok. Kalau sehari pergi. Dik. Nyati. Ambil belakang. Nyati aja. Nyati, nyati dengan gosok. Ay, nyati je kok Haji. Luki tu kan? Kan hilang tu kan? Haa. Susah hebatmu nak hidup orang tadi. Ha, gitulah kata kalau orang Kelantan gitulah. Nyoting kan, nyoting kain. Buat batik. Saya kata sempatlah saya iron 3 persen sebelah. Tak ada
Nyoting. Nyoting mana? Kalau hok background tu di aku lihat lah. Tapi lagi, saya kan solat tu. Untuk tunggu apa aja pas solat. Setiap bekas sapu flavor ke Kak Nori bari dak dia. Kalau macam yang jaya kita sapu. Ah, kita sapu. Vanilla dengan coklat. Kalau yang mini kita buat asing. Insya-Allah lah kata kami sunat kita tengoklah macam mana. Sebab saya memula saya buat. Saya kata tak expect buat benda ni, tapi alhamdulillah kata komite kata di luar jaket ada yang suruh saya asingkan vanilla vanilla coklat coklat. Oh sabar leh. Gunakan sebaik mungkin. Alright, so insyaAllah nanti kita jumpa lagi petang nanti babak saya tu. Bye bye.